Matera adalah kota kuno yang indah dan mengagumkan, dengan berbagai cerita sejarahnya yang panjang. Matera yang juga dikenal dengan sebutan Kota Batu ini, terletak di wilayah Basilicata di bagian selatan Italia, dibangun di atas tebing batu kapur yang tinggi dan curam. Kota yang telah berusia ribuan tahun ini, sudah ada sejak zaman prasejarah, dan menjadi salah satu kota tertua di Italia, bahkan di dunia. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti arkeologis, di mana ditemukan banyaknya gua batu kuno yang terukir di dalam batu kapur, menjadi tempat tinggal bagi penduduk Matera selama berabad-abad. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, Matera yang pada awalnya merupakan pemukiman kecil, terus berkembang menjadi sebuah kota besar, di mana orang-orang mulai berdatangan ke Matera, dan mulai memahat gua-gua serta mendirikan rumah-rumah di atas batu karang, untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Bahkan, pada zaman Romawi, Matera sempat menjadi pusat administratif yang penting di Italia, juga menjadi pusat kegiatan monastik, di mana sebagian gua-gua yang ada di sekitar Matera, juga digunakan menjadi gereja. Salah satu gereja katedral yang terkenal di Matera, adalah Katedral Santa Maria della Bruna, dibangun pada abad ke-13, dan dipenuhi karya seni indah, dengan gaya arsitektur yang dipengaruhi dari peradaban Romawi dan Bizantium. Gua-gua dan rumah-rumah yang terbuat dari pahatan batu ini dikenal dengan nama Sassi, yang secara harafiah berarti batu, dan menjadi ciri khas utama di Matera. Sassi sendiri dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu wilayah bernama Sesso Cavezzo, di mana wilayah ini terdapat gua-gua di sekitar perbukitan Basilicata, dan menjadi rumah bagi sebagian penduduk di Matera. Wilayah yang kedua adalah Sesso Berisano, di mana wilayah ini terdapat rumah-rumah yang dipahat dari batu, yang bergaya arsitektur Romawi kuno. Sayangnya, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua pada sekitar abad ke-19, menjadi sejarah kelam bagi Matera, saat faktor kemiskinan melanda kota ini, membuat sebagian besar penduduk di Matera tinggal bersama hewan-hewan ternak mereka, menciptakan lingkungan yang tidak higienis. Selain itu, kurangnya ventilasi, sanitasi, dan ketersediaan air bersih, juga menjadi faktor timbulnya berbagai wabah penyakit seperti malaria, kolera, juga demam tinggi, yang dengan cepat menyebar di antara penduduk, menyebabkan angka kematian yang tinggi di Matera. Angka kematian yang tinggi dan faktor kemiskinan ini, pada saat itu dianggap sebagai aib di Italia, bahkan sempat diabadikan menjadi sebuah buku, oleh seorang penulis bernama Carlo Livai, yang menggambarkan kengerian dan kesedihan yang terjadi di Matera. Musibah ini mulai berakhir pada sekitar tahun 1950, saat pemerintah Italia mulai merelokasi setengah dari 30.000 penduduk di Matera ke tempat yang lebih layak, demi menyelamatkan penduduk Matera. Setelah terbengkalai selama bertahun-tahun, akhirnya Matera berhasil bangkit, dan berubah menjadi sebuah destinasi wisata bersejarah. Hal ini membuat sebagian dari penduduk Matera kembali ke kota ini, dan mulai membangun hotel juga restoran. Begitu pentingnya sejarah yang ada di Matera, membuat kota ini dinobatkan menjadi salah satu warisan dunia oleh UNESCO, pada tahun 1993. Bahkan, pada tahun 2014, Matera juga diangkat menjadi ibu kota budaya Eropa, oleh Perdana Menteri Italia, demi menjaga peninggalan sejarah dan kebudayaan di Matera tetap terjaga hingga masa yang akan datang. Saat ini, Matera telah menjadi salah satu tujuan wisata yang indah di Italia, membuat kota ini setiap tahunnya dikunjungi ribuan wisatawan dari berbagai penjuru dunia, yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka, dengan menjelajahi setiap sudut di kota ini,
sambil menikmati peninggalan sejarah yang unik dan mengagumkan dari kota Batu Matera. Dan, inilah Matera, sebuah kota dengan pesona unik dari gua-gua dan rumah batu kapur di atas tebing yang curam, menjadi sebuah destinasi wisata unik di Italia, yang memiliki berbagai cerita sejarah di masa lalu.